Hari ini kami dari Kanifa Internasional melaksanakan kegiatan bakti sosial di SOS Village Tabanan. Adapun kegiatan yang kita lakukan pada hari ini yaitu masak-memasak, barista, menanam pohon, dan masih banyak lainnya. Harapan saya, kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan satu kali saja, tapi bisa terus berlanjut. Dadah! Saya Eti dari Kasih Learning Center, hari ini bersama Kanifa Internasional melakukan aksi bakti sosial, mengabdi dengan aksi, bergerak dengan hati. Kita ingin bahwa Kanifer mulai belajar suatu ketika apabila mereka sukses, selalu yang namanya berlatih diri dan melakukan cara berbagi, sehingga mereka juga tahu bahwa menjadi sukses sejati adalah juga kesempatan mereka untuk selalu berbagi dengan orang lain.